Nur Hayati, Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Padahal, Nur Hayati sejatinya adalah pihak yang melaporkan dugaan korupsi dana Desa Citemu anggaran tahun 2018 hingga tahun 2020. Selain Nur Hayati, polisi menetapkan Kepala Desa Supriyadi menjadi tersangka. Nur Hayati jadi tersangka berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam berita acara koordinasi dan konsultasi sehingga ditindaklanjuti penyidik. Supriyadi menyeret nama Kaur Keuangan Nur Hayati yang merupakan pelapor awal mulanya kasus ini terungkap. Penetapan status Nur Hayati menjadi tersangka oleh Polres Cirebon Kota dirasa sudah memenuhi kaidah hukum yang berlaku dan atas masukan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.